Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ekemat Fahrudin, mahasantri Muad Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Madrasah Diniyah Ulia 1. Di sini saya akan menerangkan kitab Salalimul Fudala Babul Taqwa Sohifah 7, yang nantumnya taqwa lillahi madarun kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarriha ba'ila. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika saya membaca makna dan plot ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu tak lepas dari yang namanya kesalahan. Sesuai hadis, al-insanu mahal khata' wa nisyan. Baik, langsung saja karena waktu sudah berjalan. Lillahi ta'ala al-Fatihah. 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 Bismillahi miwiti ngaji sungkan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Rahmani kan duweni sifatul asasin dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur dat kang duweni sifatul asasin dalam akhirat bloko. Taqwal ilahi madarun kulli sa'ada wa tiba'u ahwa rasusari aba'ilah. Taqwa lillahi utawi wedi Allah. Taqwa lillahi utawi wedi Allah. Iku madaru kuli sa'ada. Iku madaru kuli sa'ada. Jadi ingat mumpung-mumpungannya kabejan. Wa tiba'u ahwa. Wa tiba'u ahwa lam utawi anut ing hawa nafsu. Iku rasusari aba'ilah. Pokoknya ala ala ni pembujuhi syaitan. Man ana laulakum. Jadi takwa kepada Allah atau Tuhan itu adalah merupakan suatu kunci untuk meraih keberuntungan. Buat dibau ahwa, sementara mengikuti hawa nafsu itu rosu syariha ba'ilah, induk dari kejelekan-kejelekan yang membelenggu. Lanjut. Kula wis dawuh sapa Ali bin Ahmad Al-Jaizi. Ali bin Ahmad Al-Jaizi oleh dawuh fi Tuhfatil Khawasi dalam kitab Tuhfatul Khawas. At-taqwa utawi wong kang wedi Allah. At-taqwa utawi wong kang wedi Allah lugatane dalam cara lugate utawa bahasane iku wicitina kusaksi oleh ngedohi suwiji-wiji. Iku secara kusaksi oleh ngerti suci-suci utawa oleh ngot oleh ngerti awa-awaan main perkara ya dulu kang bahaya nyopo maing sahas ya dulu kang bahaya nyopo maing sahas fiti nih dalam agama neman waktu nyaulan punya neman wafistilahi syariran utawi
takwa ing dalam istilah syarat iku imtisalu awamiri anut pira-pira perintah iku imtisalu awamiri anut pira-pira perintah wajib tinaku nawahilan ngedoi pira-pira larangan utawa panyegah wajib tinaku nawahilan ngedoi pira-pira larangan utawa panyegah wakot tuhosulan teman-teman din tertentu aki apa takwa wakot tuhosulan teman-teman din tertentu aki apa takwa bi jatina busyubahati kelawan ngedoi piro-piro perkoro kang ora jelas halal harome kelawan ngedoi piro-piro perkoro kang ora jelas halal harome intaha wis tutup opo kola Ali bin Ahmad al-Jaizi intaha wis tutup opo kola Ali bin Ahmad al-Jaizi watu kalifu syarilan utai piro-piro perdi-perdine syarak ikula tahruju ora metu opo takalif andalika saking mengkono-mengkono imtisalu awamiri wajidina bun nawahi andalika saking mengkono-mengkono imtisalu awamiri wa ijatina bunawahi ay taqwa tegese utawi wong kang wedi ing Allah ay taqwa la ay taqwa Allahi tegese utawi wedi ing Allah disiri ing dalam tingkah samar wala niate lan ing dalam tingkah ngeten iku sabab kuli saadah dadi sebabe saben-saben kabejan kudaroin ing dalam dunia lan akhirat fa innaha mongko teman suni takwa iku zadal akhirati dadi sangune akhirat iku zadal akhirati dadi sangune akhirat Qala Ali bin Ahmad al-Jaizi Imam Ali bin Ahmad al-Jaizi dalam kitab Tuhfatul Khawas beliau memaparkan bahwasanya yang dinamakan takwa secara bahasa adalah usaha seseorang untuk menghindari sesuatu yang dapat membahayakan baik dalam urusan agama ataupun urusan dunianya. Kemudian dalam istilah syariat, jadi dalam istilah syariat takwa itu berarti imtisalu awamir wa ijtinabu nawahi, yakni melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan juga terkadang waqtu khosu dan juga terkadang arti takwa ini ditujukan hanya untuk sesuatu yang syubhat yang artinya di sini itu masih diragukan hukum tentang kehalal dan haramannya. Wa takalifu syar'i la tahruju andalika ila akhirihi. Segala apa yang telah dituturkan atau dibebankan oleh syariat sebenarnya tidak akan terlepas daripada konsep takwa. Dalam arti bertakwa kepada Allah dalam kondisi yang samar atau tidak ada orang yang tahu atau dalam kondisi yang jelas, kondisi yang banyak orang tahu,
itu dapat menjadikan sebab datangnya kebahagiaan, baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Namanya takwa adalah sebagai bekal, sebagai sangu untuk menuju akhirat. Demikian tadi pemaparan kitab Salawin Kudola halaman 7 tentang takwa. Apa yang saya bilang di awal tadi, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.